hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam inspirasi daripada kami di Wanita hari ini. Hari ini hari Jumaat, saya kira penghulu segala hari yang pastinya ada di beberapa kawasan telah pun bercuti. Selamat bercuti diucapkan dan terima kasih kerana menjadikan Wanita hari ini sebagai sajian tengah hari ini. Hari ini saya Fiza Sabjohan bersiaran bersama dengan Rina nak berkongsi pelbagai pengisian menarik untuk anda semua. Dan yang pastinya hari ini seperti biasa setiap hari Jumaat kita akan berkongsi topik asam garam rumah tangga tentang pasangan disorok ni. Adakah anda yang disorok? Itu semua akan kita kupas seketika nanti bersama dengan tetamu undangan kami di Wanita hari ini. Tetapi sebelum itu, saya nak tanya Kak Rina ni. Saya sebenarnya teringin sangat nak makan makanan yang macam sedap-sedap. Saya teringin nak makan ikan. Nak makan ikan. Okey. Saya ada tempat cadangan untuk Fiza dan penonton Wanita hari ini bagi mengisi mungkin makan tengah hari anda bersama dengan keluarga ataupun di hujung minggu nanti. Ya ke? Di hujung minggu nanti kalau siapa yang suka memancing, saya cadangkan untuk ke kolam ikan di Seri Kembangan ini kerana bukan sahaja anda boleh mengisi ruang aktiviti bersama dengan keluarga di sini, tetapi juga lepas pancing ikan tu Fiza, boleh bawa ikan tu suruh kawan kita masak. Okey, saya tunggu part yang masak tu je untuk makan. Okey, anda boleh teruskan pancing. Saksikan bingkisan ini. Silakan. Hai, apa khabar penonton Wanita hari ini? Sebenarnya sekarang ni saya berada di kolam memancing Taman U Seri Kembangan. Kali pertama sebenarnya saya memancing di kolam ni. Katanya dekat kolam ni ada banyak jenis ikan, terutamanya ikan siakap, siakap merah, ikan jenaha, ikan senangin. Hari ini walaupun pertama kali, saya nak tengok mampu tak saya dapat ikan di kolam ni. Nasib baik Denny datang. Tolong. Berat ni. Okey, tak apa-apa. Pegang. Okey. Aduh, rezeki hari ni Denny. Nampak Denny terus dapat rezeki. Hei, sonoknya memancing kat sini Denny. Pegang, tunjuk ikan. Okey, ini dia. Ni ikan apa? Tahu tak ikan apa? Rasa macam ikan siakap. Betul, ikan siakap. Okey. Pulang masing. Ya. Okey, tapi kan kalau dapat ikan tak makan rugi ni. Siapa nak masak? Jangan risau. Saya memang tukang masak kat sini. Wow. Dapat ikan mesti pergi kat kereta saya. Saya yang masak. Hari ini kita buat siakap 16 rasa. Siakap 16 rasa? Ada 3 rasa. 3 rasa je. Ambilkan. Ni dah pengepit dia. Okey. Siang buang potong 2. Okey. Okey. Alright. Okay, Rina, kita tunggu dulu, berehat dulu. Rina berehat, Denny kena masak, okey? Ya. Kita tengok ikan yang Rina pancing tadi. Sudah siap di siang dibuang perut, nampak dah potong 2. Besar sangat, tak muat, terpaksa kita potong 2 lah. Okay, hari ini saya akan buat special untuk Rina, siakap 3 rasa. Okay, kita tengok sampai bawang dia layu, serai dah macam kekuningan sikit. Baru kita masukkan air, barulah kita masukkan sos-sos dia. Okey. Jom kita masukkan tomato. Dia 3 rasa ni orang kata kita ada masam, kita ada manis, kita ada pedas. So untuk masam-masam ni kita letak tomato. Okey, kita masukkan sos tiram. Kita masukkan cili giling sikit. Macam biasa, kalau masak ni, kalau tak ada garam, tak ada gula, memang tak sah kan? Inilah kata kalau masakan ni. Mesti ada gula dan garam. Okay, macam biasa, kita akan letak timur dan tomato. Ini adalah untuk lagi merasakan lagi lah dia punya kehebatan dia. Okay, masukkan sikit sos ikan. Tak perlu banyak. Nanti kalau banyak, masing. Okay. Last sekali, kita tak nenas. Nampaknya kuah kita sudah hampir siap. Nampak tak? 16 rasa macam-macam ada ni. Sudah tak berjumpa, minta-minta semua.
saya bagi ni, ya biasanya kalau orang tahu siakat tiga rasa, tapi menu saya sendiri saya buat ni adalah siakat 16 rasa. Khas untuk Rena. Okey, apa yang menariknya di sini kafe Tamada berada di kolam mancing Taman U. Okay, kepada anda semua yang memancing kat sini, siapa dapat ikan nak makan siakat 16 rasa, bolehlah datang kat kafe saya. Ingat, kena beritahu awal. Boleh saya prepare awal-awal. Apa yang penting? Aroy cincin. Sedap sangat-sangat. Apa pun, terima kasih, Denny. Yeah. Cakap banyak pun tak best. Hmm. Jadi, kita terus makan rasa siakap 16. 16 rasa. Campur budu. Okey, jom makan. Okey, kita pergi ke segmen seterusnya. Zah, saya tak nafikan Denny memang pandai masak. Jadi kalau siapa nak rasa air tangan Denny, kenalah pergi ke kolam ikan Taman U di Seri Kembangan. Okay, nanti saya buat Fiza, jangan risau. Okay, jadi hari ini saya rasa saya akan cari menu tengah hari ini, menu ikan. Okey, kita akan berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami kerana selepas ini kami akan mengupas tentang isu sorok pasangan. Kenapa awak berhenti sini? Jangan berhenti sini, nanti orang nampak macam mana. Biarlah orang nampak. Saya rasa tak ada masalah. Tak nak. Nanti orang nampak kita datang sekali. Asal? You takut boyfriend itu nampak. Sekarang ini saya ke awak yang takut? Awak yang takut girlfriend awak tu nampak kan? Tak payah nak cakap pasal saya lah. You tu lah. Bukan main lagi. Takut boyfriend you tu nampak kan? Nanti. Wanita hari ini. Ini siapa pula? Maid. Baru 2 bulan je kerja, Ma. Maid? Indonesian? Tak, dia lokal. Mia, buatkan air untuk Puan. Baik, Tuan. Semata-mata hanya kerana tidak mahu keluarga ataupun orang lain mengetahui statusnya, maka sanggup menganggap isteri itu maid. Itu adalah sebahagian daripada sedutan drama Aku Isterinya. Apa yang akan kami kongsikan hari ini berkenaan dengan topik rahsiakan pasangan. Kalau kita lihat dalam sesebuah perkahwinan tu, Fiza, sangat mudah perkahwinan itu apabila pasangan kita ini dapat berkenalan, dapat mengenali ahli keluarga dan juga saudara mara yang lain. Tetapi bagaimana pula bagi mereka yang bergelar mungkin isteri kedua, ketiga dan seterusnya yang terpaksa dirahsiakan identiti semata-mata untuk menjaga hati semua pihak. Dan kalau kita bercakap tentang rahsiakan pasangan ini, luas konteksnya. Malah dalam Islam sendiri mengatakan bahawa perkahwinan itu harus diwawarkan, diwartakan, diberitahu kepada semua orang bagi mengelakkan daripada berlakunya fitnah. Tidak kiralah isteri pertama, kedua, ketiga ataupun keempat. Keempat-empat status isteri ini wajar dan wajib diberitahu kepada semua orang supaya mereka ini mempunyai hak mereka sebagai seorang isteri. Namun dalam konotasi ini, siapakah yang akan mengalami tekanan? Adakah isteri itu sahaja ataupun jika menjadi anak kepada isteri kedua tetapi tidak diberitahu statusnya, malah tekanan ini lebih kepada anak-anak yang dirahsiakan statusnya. Itu akan kita kongsikan sebentar lagi. Dan yang pasti juga kita nak bersama dengan tiga tetamu kita, iaitu di hujung sana kita bersama dengan Ustaz Zazlan. Terima kasih Ustaz bersama kami di Wanita hari ini. Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Puan Siti Nur binti Jaafar. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dan bersama kita juga Datin Aiza Sarbani. Terima kasih bersama kami di Wanita hari ini. Sebelum kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan topik rahsiakan pasangan ini, apa kata kalau kami pendengarkan kepada anda tentang pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan topik ini. Silakan. Kita sepatutnya bagi tahu kat semua orang yang kita dah berkahwin, no, untuk mengelakkan fitnah ke. Kalau misalnya contohnya suami kita pun kahwin dua pun, sepatutnya kenalah bagi tahu terus terang juga, sebab kalau merahsiakan lama-lama, isteri pertama tu confirm akan tahu kan. So it's better for you to tell, walaupun dia sakit, tapi kenalah beritahu juga. Sebagai seorang lelaki, ada antaranya ingin menampakkan mereka tu single, masih single. So kadang-kadang mereka ni suka berkawan dengan ramai perempuan.
So kadang-kadang ada perempuan ni kan, mereka kawan, bila dapat tahu dia ni dah, oh dah bertunang ke, dah kahwin ke, macam takut-takut nak ni kan. So bagi lelaki, ada antaranya yang suka lebih macam tu, cakap makan mereka ni single sebabkan dia nak berkawan dengan ramai semua orang, especially perempuan lah kot. Pada pendapat saya, mungkin macam dia malu ke, mungkin dengan pasangan dia tu, ataupun dia tak nak, dia punya reputation tu dia nak jaga. Mungkin suami suami tu mungkin orang yang, ada dua situation lah. Mungkin suami dia tu bukan orang yang berada, mungkin so dia tak nak orang tahu, ataupun mungkin suami dia tu one of the top management, so mungkin dia kena rahsiakan juga benda tu daripada orang. Pendapat daripada orang ramai, yang lelaki mengatakan salahnya pada wanita, yang wanita pula mengatakan salahnya pada lelaki. Saling tuding-menuding jari. Hakikatnya salah siapa rahsiakan pasangan ini? Bila nak tanya kepada ustaz sendiri, kalau kita bercakap tentang rahsiakan pasangan ini, ada berbagai sebab yang menyebabkan seseorang itu merahsiakan statusnya, sama ada si suami ini ataupun si isteri ini ingin menjaga statusnya, ada keinginan untuk mencari ataupun menambah yang lain, mungkin pekerjaannya tidak membenarkan dia untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa dia telah pun mempunyai is two ataupun is three. Bagaimana tu Ustaz? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiza, Rina, Aizah dan Nur. Sedang menonton yang dalam sekalian, ini satu perbincangan yang hebat pada saya. Dan bila si Fiza tanya saya, saya rasa itu dah ada jawapan dah. Tapi pandangan saya lah, pandangan apa yang kita boleh bincangkan. Yang pertama mungkin, seorang ini rahsiakan perhubungan dia ataupun rahsiakan pasangan dia sebab apa, ada beberapa perkara yang saya lihat. Pertama mungkin wali itu tidak tak izin ataupun keluarga tak restu. Semua restu, atuk saudara dia yang tak restu. Ini ada misalan lah, misalan. Mungkin sebab itu. Ya. Sebab tu dia lebih ini banyak perkara yang berlaku. Mana itu perkara pertamalah. Dan yang kedua mungkin kehebatan seorang suami yang tidak nak melukakan hati isteri kan, tapi nak menambah. Jadi maknanya dia rahsiakan tu sebab dia tak nak cederakan hati isteri. Itu kena faham tu. Itu hebat tu suami tu dan ataupun isterinya yang agak menyeramkan menyeramkan. Jadi dia pun tak jadi juga. Maklumlah mungkin ada buah bintang ke atau beruang, kita tak tahulah. Ini contoh jangan kecil hati contoh itu yang mungkin yang kedua, sebab yang kedua. Dan mungkin yang ketiga saya melihat sebab mungkin masalah pengurusan dokumentasi yang payah, maknanya macam nak buat tu maknanya pengurusannya cukup rumit, itu yang mungkin dia ambil jalan yang mudah, lebih baik diam-diamlah. Dan yang keempat mungkin dia tak bersedia lagi menjadi seorang suami dan isteri yang nak diwar-warkan, mungkin di dalam waktu status dia jadi student lagi, dia masih mak ayah yang membantu dan dia ada lagi beasiswa dan sebagainya, mungkin dia belum bersedia pada saya kan. Ini ramai antara pelajar-pelajar kita pun begitu. Dan akhirnya mungkin yang akhirlah yang macam Pizza cakap tadi, mungkin sikap maknanya yang sedia ada. Contohnya sikap sedia ada ni maknanya macam takut saham jatuh ke ataupun nak isteri itu kebarang kalian lah. Tapi saya is kosong lah sekarang. Itu kalau kita melihat daripada pasangan yang mempunyai yang berpoligami misalnya. Tetapi ada juga dalam kalangan para suami ini sebenarnya mereka tahu, mereka memang memaklumkan kepada semua rakan-rakan yang mereka mempunyai isteri. Betul. Tetapi tidak pernah diperkenalkan kepada rakan sekerja, tidak pernah dibawa untuk menyertai majlis-majlis function formal, kenduri dan sebagainya. Semata-mata tidak mahu rakan sekerja mengenali isteri mereka. Macam mana pula pandangan Ustaz dengan situasi ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak sebut di sini, mungkin ada sifat suami begitu. Tetapi pada saya, pandangan saya kan, kalau kita ada seorang isteri, kita akan rasa nikmat beristeri dan kita rasa syukur sebab apa kita ada isteri. Dan biasanya memang ada satu sunnah iaitu apa, mewar-warkan isteri kita. Tapi memang ada jenis orang yang dia tak nak campurkan isteri dia dengan orang lain, takut-takut nanti ada hal-hal yang tanggapan dia tu, maknanya ada perkara-perkara yang buruk akan sampai ke isteri dia dan sebagainya, mungkin status dia sendiri dan sebagainya. Ini banyak-banyak hal-hal yang mungkin kita tak tahu, dia punya ada alasan-alasan tersendirilah. Banyak kemungkinan hari ini. Banyak kemungkinan kalau kita sebut kemungkinan ni tak habis sebenarnya. Ada hashtag hari ini mungkin. Mungkin dan andaian ataupun mana banyak. Mungkin. Kita nak bertanya kepada Puan Siti sendiri. Saya kira Puan Siti boleh dikategorikan sebagai insan yang bertuah kerana berkongsi kasih. Diberi peluang untuk berkongsi kasih bersama dengan madu dalam keadaan tidak perlu dirahsiakan perhubungan itu. Malah Puan Siti juga
dipelawa oleh rakan karib sendiri untuk berkongsi kasih. Mungkin Puan Siti nak kongsikan kepada masyarakat bahawa bukan semua perkahwinan kedua itu perlu dan wajar dirahsiakan. Mm-hmm. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya lebih cerita pada pengalaman lah ya. Sebenarnya okay, sebelum tu saya nak sebutkan bahawa kalau sorok isteri ni sebenarnya banyak pihak yang terlibat, banyak pihak yang kena kena mengislah dirilah, antaranya ialah suami. Uh-huh. Kan suami dia takut, macam ustaz cakaplah, takut kerana pekerjaan kan. Kemudian yang isteri pertama, si pertama pun perlu ada sifat apa, toleransi kan. Kalau tak ada sifat toleransi tu yang dia terpaksa sorok kan, suami terpaksa sorok, dia takutkan isteri macam ustaz cakap tadi kan. Bukan takut menyeramkan. Dia bukan takut, dia hormat. Okay. Macam situasi saya dan masyarakat juga. Masyarakat pun kadang-kadang memberi impak yang tinggi jugalah, sebab biasanya bila sebut isteri kedua, ketiga, keempat, memang persepsi mereka memang sangat buruklah sebenarnya. Padahal di sana ada benda yang yang baik, sebab ini adalah antaranya adalah sunnah kan. Okey, saya setuju. Ya ustaz. Nampak kegembiraan ustaz. Okey, macam pengalaman saya, alhamdulillah lah. Saya boleh katakan di sini beruntungnya saya kerana isteri pertama sangat baik, rakan karib saya ustaz. Ya. Dan beliau sendiri yang memberi peluang kepada suami untuk berkahwin lagi. Antaranya kerana nak membantulah. Macam saya masa tu baru kehilangan ibu, kemudian dan saya pula keseorangan masa tu, ayah ada lagi lah tapi kan, jadinya itu antara sebab dia nak membantu. Dan saya masa tu dah umur 32 tahun, belum berkahwin lagi. Kemudian dan alhamdulillah lah, setakat ni tak pernah disorok. Bahkan kalau kami serumah dan kalau pergi kenduri pun, isteri pertama akan perkenalkan ini madu saya. Dan kalau raya pun kami akan beraya bersama-sama di rumah ibu bapa mertua kami. Jadi laluan Puan Siti sendiri lebih mudah kerana diterima seadanya, memandangkan ia rakan karib. Tapi kita nak dengar pula pengalaman daripada Datin sendiri yang juga turut bermadu. Adakah laluan itu mudah semudah Puan Siti, ataupun bagaimana permulaan untuk bermadu itu? Mula-mula memang ditentang keluarga. Sebab saya anak pertama, cucu pertama. So memang semualah, tak ada seorang pun yang suka. So, dan suami tunjukkan kesungguhan, jumpa family banyak kali juga. Dan ayah akhirnya macam mengalah. Mungkin dia fikir masa tu, dia cakap daripada hilang anak, tak apalah bagi kahwin. Di awal perkahwinan itu, adakah dirahsiakan bersama dengan isteri pertama ataupun bagaimana? Mula-mula sebenarnya perkahwinan saya dirahsiakan. Tapi tak lama, sekejap je kemudian suami bagi tahu. Dan saya pun mengandung. Dan alhamdulillah sepanjang dia tahu, dia tak pernah marah saya, tak pernah macam kacau hidup saya ke apa ke. So far semua okey. Even anak saya pun diterima dengan seadanya. Alhamdulillah. Dan sekarang mami ada dekat sini, anak saya dekat rumah dia. Rumah madu. Baiklah ustaz, kita nak melihat dalam konteks merahsiakan pasangan ini, bukan saja kita melihat dari segi ingin menunjuk jari salah siapa dan siapa yang harus dipersalahkan. Kita melihat kepada konteks masyarakat pula. Masyarakat sering mempunyai persepsi kepada mereka yang menjadi isteri kedua, ketiga, keempat. Tetapi secara sedar ataupun tidak, bahawa mereka yang menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat ini telah mempunyai satu ikatan yang sah di sisi agama. Jadi dan halal. Tapi kenapa masyarakat seringkali mempunyai orang kata tanggapan yang negatif sehingga menyebabkan si suami ataupun pasangan itu terpaksa merahsiakan hubungan atas dasar takut dengan cemuhan masyarakat sendiri, ustaz? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu perkara yang kita kena faham. Setiap seorang ibu yang melahirkan anak, dia anak itu lahir tu dengan takdirnya. Kita kena faham. Kita ada takdir daripada Allah Ta'ala. Mati, hidup, makan, minum, akhirnya jodoh itu Allah punya kuasa. Allah lah yang mentakdirkan kita. Kalau satu-satu je lah, adablah sampai bila-bila. Kalau dua, dua lah. Tiga, tiga, empat, empat. Tak boleh masuk lima. Tak boleh, kan? Ha, tu. Satu, dua, tiga, empat. Maknanya kita ni sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, kita kena faham. Ini adalah apa yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik. Cuma masalahnya, kita ni yang menjadi rosak hal ini sebab apa? Sebab
persediaan seorang yang nak berkahwin lebih daripada satu itu, bagaimana dia cukup tak ilmu, cukup tak maknanya persiapan yang sebenar-benarnya untuk menambah atau berkahwin satu lagi. Jadi apabila hal ini tak cukup, maknanya tak cukup bersedia, tak cukup ilmu dan tak cukup bagaimana nak mentadbir keluarga, waktu jalan pintas yang ambil, itu yang dia maknanya disorokkan. Jadi apabila pada peringkat awalnya agak bagus, tetapi bila jadi dah masuk waktu yang panjang, dia akan jadi perkara yang bermasalah lah, mengundang masalah. Dan waktu itulah baru orang melihat, oh poligami ni bermadu ni rupanya tak bagus lagi ni lah, dapat ibu tiri jahat lah. Itu semua yang digambarkan kita. Tak pernah yang digambarkan macam yang baik. Saya rasa terbalik sekarang Ustaz. Anak tiri, anak takut kan ibu tiri, tapi sekarang ibu tiri takut anak tiri. Betul lah. Ini zaman sekarang. Betul. Sebab apa? Sebab anak tiri sekarang lebih garang daripada ibu tiri. Kita kena faham. Cuma saya nak sebut di sini, tolong jangan membenci apa yang Allah berikan kepada kita. Jadilah orang yang bersyukur. Apabila rezeki itu datang kepada kita, takbir dengan baik. Dan saya nak nasihatkan kepada khusus kepada diri saya ataupun semua sahabat-sahabat saya yang di luar sana, nak bertambah satu bukan salah, tidak. Dua, tiga, empat pun tak salah. Tetapi uruskan dengan cara yang betul. Dengan asas yang betul, insyaAllah tengok apa yang ada kat depan kita ni dapat jadi contoh yang baik dan buang satu persepsi yang buruk bahawa sesungguhnya orang yang bertambah isteri ini dia jadi jahat. Tidak, sebenarnya itu ubat kepada sifat apa tadi, seperti Aizah kata tadi, iaitu dengan saya tu ubat kegatalan seorang lelaki. Baik, saya nak Aizah cakap, bukan saya, dia cakap. Ustaz hashtag sambil jadi saya nak menyentuh tentang dari segi persediaan Puan Siti berkawan baik, akrab dan juga karib ini, tetapi dilamar oleh rakan karib sendiri untuk menjadi sebahagian dalam keluarganya yang pada mulanya tidak mempunyai apa-apa rasa terhadap suaminya. Tetapi atas lamaran itu, bagaimana sebenarnya persediaan untuk menerima suami rakan karib ini sebagai sebahagian daripada mereka yang boleh memberikan kasih sayang? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin satu benda yang menguntungkan saya ni pun lahir daripada keluarga poligami, Ustaz. Dan saya daripada ibu saya adalah ibu isteri kedua juga. Jadi daripada kecil saya tengok keadaan ibu saya dengan ibu tiri saya baik. Jadi saya dalam hati saya poligami ni satu benda yang indah masa tu. Jadi bila saya belajar di luar negara, Ustaz, dulu saya dah terdetik dalam hati. Kebetulan kawan rapat saya ni dia memang sangat baik dengan saya, tak pernah kecik hati saya. Dan hati saya, alangkah bagusnya kalau dia ni jadi madu aku. Tapi benda tu tak mustahil, cuma saya terdetik dalam hati je macam tu. Jadi bila balik ke Malaysia, beliau cari saya, okay, dah pendekkan cerita, beliau cari, kemudian dah jumpa, dia panggil ke tempat dia lah, ke tempat beliau, kemudian beliau tanya, dah ada calon belum? Jadi saya cakap belum. Jadi saya bagi saya, dia cakap lah, dia kata boleh tak kita dia carikan? Saya cakap boleh, sebab bagi saya dia orang yang baik, maka mesti dia akan carikan saya orang yang baik juga. Jadi bila dia kata dia dah ada calon, saya cuma tanya orang mana, kerja mana, itu saja, dan saya tak adalah nak tahu lebih daripada itu. Sehinggalah dia beritahu saya dengan cara sepucuk surat, dalam tu ada gambar, dua keping gambar suami dan gambar dia sekeluarga lah. Ya, jadi masa tu SMS dia pun sampai, dia kata lelaki itu adalah calon yang direkomendkan untuk saya. Terharu saya mendengar itu doa tu, amin tu. Karena dulu dia minta. Apa yang dalam hati itu satu doa. Itu kisah Aizah. Kemudian sebenarnya Ustaz ada satu lagi. Rupa-rupanya di sana dulu, di tempat kami belajar dulu, beliau pernah terdetik juga. Dia kata, kalaulah dia ada jodoh bermadu, dia nak bermadu dengan saya. Itu pengalaman yang saya kira. Saya kata anugerah yang diberikan bukan kepada semua orang, tapi kepada insan-insan yang telah pun terpilih. Takdir Ustaz katakan tadi. Bagi Datin sendiri, saya kira hakikatnya menjadi seorang isteri pertama, kedua, tidak ada wanita di dunia ini yang dilahirkan untuk sanggup untuk berkongsi kasih. Namun jika itu takdirnya, harus diterima dengan penuh reda dan juga kerelaan. Datin sendiri dalam keadaan menjadi isteri kedua ini, bagaimana membawa diri dan mungkin nak kongsikan sesuatu juga kepada penonton wanita hari ini? Sepanjang saya menjadi isteri kedua, saya cuba untuk tidak campur urusan keluarga di sana. Dan suami saya sendiri pun tak pernah bawa balik cerita rumah sana, pergi rumah sini, cerita rumah sini, pergi rumah sana. So, baik ke buruk ke, jarang dengar. Memang tak dengar. So, bila kita jumpa time raya ke apa ke, dan everything
positif je lah. Tak adalah benda. Sebelum ni kita dengar benda-benda buruk. Dia mengata ni ke, mengata ni. Tak ada. Itu anak saya sendiri pun happy sebab dia ada dua keluarga. Agak boring sini, pergi sana. Agak yang sana, yang sini macam masak tak best, dia pergi rumah sana. Di rumah mama. Cakap mama ni pandai masak. Baiklah, nampaknya kita pun dah sampai di penghujung perbincangan. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit kesimpulan untuk tajuk kita hari ini. Rahsiakan pasangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada saya, kita kena faham bahawa rumah tangga ni bukan satu perkara yang kecil. Ini anugerah daripada Allah. Dan saya mohonlah, tolong jangan rahsiakan pasangan kita sebab nanti dia punya kesan yang cukup besar. Takut-takut nanti sampai satu ketika kita hilang faktor keturunan kita. Maknanya faktor nasab. Tiba-tiba banyak orang yang merahsiakan, tapi bila anak yang sana besar, anak besar, tiba-tiba jumpa dan nak kahwin. Itu satu masalah besar. Yang kedua, apabila nanti kita bertemu dengan Allah Ta'ala, kita kembali ke tempat asal kita, waktu tu kita meninggalkan harta kita, harta kita itu tidak ditakbirkan dengan betul, harta pesaka tu mungkin anak yang sebelah sini yang ambil hak, yang anak sebelah sana tidak ada hak juga. Itu kita jaga, yang kedua. Dan yang ketiga, saya sebut iaitu apa? Ingat, kita sebenarnya kena mengurangkan iaitu apa? Keadaan yang buruk, khususnya bagi orang-orang yang nak menambah isteri dan sebagainya, sebab ini satu perkara yang mulia, yang murni, dan kita tengok hasilnya kalau didirikan rumah tangga dengan cara betul, kita melihat di depan kita ni maknanya contoh yang baiklah. Ibu-ibu jangan marah, ibu-ibu jangan marah. Ini hakikatnya. Dan, ini hakikat. Dan biasanya saya nak sebut, kalau orang ni biasa rahsiakan pasangan ni, maknanya nanti dia akan timbul pada diri itu sifat mazmumah, iaitu sifat yang buruk. Mulalah macam Tan Sri Pramdi sebut kan, mesti pandai pembohong, temberang, apa semua. Itu cerita, itu cerita. Dan yang akhirnya kita ingat, yang saya nak sebut, jaga baik-baik. Seorang yang menyorokkan pasangan ni takut-takut nanti dia tidak dapat rasa nikmat berkeluarga, tak dapat rasa nikmat beristeri, tak dapat rasa nikmat ada anak-anak dan sebagainya. Baik. Sebab tu berdoalah, kita aturlah keluarga kita baik-baik, dan benda yang kita nak buat ni tak salah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu dia tadi perbincangan, saya kira cukup menarik, dan saya kira penonton wanita hari juga mendapat pelbagai manfaat daripada pengisian perbincangan sorokkan ataupun rahsiakan pasangan ini. Terima kasih kepada semua tetamu kita bersama hari ini. Kita akan nak berehat seketika. Sekembalinya kami nanti, kita akan bersama dengan Rosa. Tradisional Melayu, meskipun tidak bersifat moden, namun tidak pernah kalah daripada aspek fungsinya yang mengagumkan. Kini, kajian yang dilakukan bukan sekadar di peringkat tempatan. Menarik sekali apabila mengetahui tentang herba tempatan ini mula mendapat tempat di peringkat antarabangsa. Ini sekaligus membuka mata banyak pihak, terutamanya di kalangan masyarakat kita yang kurang pendedahan tentang keajaiban herba tempatan ini. Serai misalnya memainkan peranan yang sangat penting dalam perubatan tradisional, dan ia diakui membantu kesihatan tubuh badan. Herba yang biasa dijadikan bahan masakan ini dipercayai mampu membantu melegakan kesakitan yang berpunca daripada arthritis atau sakit otot. Bukan itu sahaja, ia juga bertindak sebagai aromaterapi yang membantu memberi kelegaan kepada minda dan membantu mengurangkan tekanan perasaan. Serai ni dia bersikap panaslah. Kan? Dan dia melancarkan pergerakan usus dan tali perut, dan boleh mengurangkan kembung. Jadi kalau kita makan tu, dia boleh banyak keluar angin lah. Sebab itu, serai dijadikan antara ramuan utama di dalam pembuatan minyak sejuta rahsia anugerah. Minyak ini merupakan kombinasi herba tradisional yang membantu melegakan beban kesakitan. Ini seperti lenguh-lenguh badan, sakit sendi, sakit lutut, bisa otot, senggugut dan banyak lagi. Apabila menyapukan minyak sejuta rahsia anugerah ke atas permukaan kulit, anda dapat merasakan kesan panas yang berpanjangan, dan ini membantu melegakan bahagian bermasalah dengan kadar segera. Ia juga mudah meresap ke dalam kulit tanpa memberikan rasa melekit dan membantu peredaran darah yang lebih lancar. Kini, jika anda berasa tidak selesa dan mengalami kesakitan, gantikan amalan mengambil pil penahan sakit dengan menyapukan minyak sejuta rahsia anugerah.
InsyaAllah, ia mampu melegakan beban kesakitan dengan cepat dan berkesan tanpa adanya kesan sampingan. Bagi warga emas, pastikan minyak ini sentiasa ada di rumah sebagai persediaan dan amalan menjaga kesihatan. Di samping itu, mereka yang bersukan juga boleh menggantikan krim panas dengan minyak sejuta rahsia anugerah yang terbukti keberkesanannya bagi mengatasi kekejangan otot, sakit sendi, terseliuh dan sebagainya. Dapatkan minyak sejuta rahsia anugerah daripada pengedar, toko dan kios kecantikan berhampiran anda. Hanya RM48 sebotol. Hubungi sahaja 019-222-7006. Minyak sejuta rahsia anugerah. Setiap masalah ada ikhtiarnya. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Pastinya dalam segmen tajam hari ini kita nak bercakap tentang produk daripada V Asia. Bersama dengan Dato' Azril yang akan berkongsi tentang produk-produk yang dibawakan ke studio hari ini. Apa khabar Dato'? Baik, saya Alhamdulillah. Terima kasih Fiza dan juga Rina. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia, satu V Asia. Dan sebenarnya Fiza dan juga Rina, saya nak wawarkan kepada penonton. Sebenarnya kekuatan sesuatu produk bukanlah terletak pada iklan semata-mata tetapi terletak pada kualiti produk. Dan di sinilah pentingnya peranan saya, kata orang tu, untuk terus kekal dalam bidang kosmetik ni, di mana saya berada di pihak pengguna untuk memberikan yang terbaik untuk pengguna. Kata orang tu, saya berhempas pulas ya, memberi yang terbaik. Kata orang tu, produk yang terbaik, sehinggalah kata orang tu, produk saya mendapat penganugerahan di peringkat Asia Pacific sebagai super head brand. So apa kalau produk yang tidak bagus tapi iklannya hebat, produk tersebut tidak mampu untuk terus kekal dan bertahan lama di pasaran. Dan hari ini ya, Fiza dan juga Rina, tak kiralah isteri keberapa pun, isteri pertama, kedua, ketiga, saya percaya semua wanita, semua wanita pun nak nampak cantik. Kalau isteri pertama mungkin rasa tercabar dengan isteri kedua kerana kecantikan isteri kedua ataupun isteri lebih muda, itu adalah perkara yang biasa. Tapi kata orang tu, V Asia kata orang tu ada masing-masing produk yang amat baik sekali untuk para wanita kata orang tu yang ingin tampil lebih cantik, lebih menawan. Sebab apa? Kadang-kadang menjadi wanita bukannya senang ya. Saya percaya bukan senang. Sebab apa? Apabila usia dah 30 tahun ke atas, wanita ni akan bergantung kepada macam-macam produk. Produk pengambilan untuk aset kewanitaannya lain, untuk pelansingannya lain, untuk pemutihannya lain, untuk kata orang tu keintimannya lain, dan seber-serbi macam-macam produk akan ambil dalam satu masa. Tapi kata orang tu, V Asia menghasilkan satu produk khusus untuk wanita yang mana dinamakan jelitawan ya, yang mana kalau anda perhatikan sebelah platinum ni yang kotak warna merah ni namanya jelitawan. Dan jelitawan ni kata orang tu mengandungi 40 ramuan hebat ya, yang mana daripada buah-buahan yang tinggi antioksidan, madu, kurma, ekstrak kunyit, tomato, halba, semua ada dalam ni. Dan kemudian jadi adun lagi dengan herba-herba terbaik wanita seperti lobata, kacik fatimah, manjakani, akas rapat pinang. Dan paling penting ya, dalam jelitawan ni ada ramuan Garcinia Cambogia, yang mana Garcinia Cambogia ni membantu merencatkan penghasilan kalori ya. Yang mana kata orang tu membantu anda untuk mendapatkan berat badan yang ideal dalam masa serentak ya. Yang mana mudah saja Fiza, hanya amalkan satu sachet setiap hari ya, setiap pagi. Dan kesannya anda dapat lihat dan rasai seawal 4 hingga 8 jam pertama ya, kalau wanita yang obesiti ataupun berat badan berlebihan ataupun yang kata orang tu mempunyai makanan yang tidak terhadam ataupun lebihan lemak pada badan ya. Kesannya anda akan dapat rasa ya, yang mana pengguna akan kerap ketandas pada 4 hingga 8 jam pertama pengambilan. Dan inilah tindak balas yang normal. Jangan risau ya, yang mana penyingkiran toksin berlebihan dalam badan adalah perkara yang biasa. Dan paling penting ya, jelitawan ini ada 10 sachet yang mana ianya adalah produk premium ya, yang mana harganya serendah RM65 sahaja di toko-toko jamu. Tu dia. Dan kata orang tu memang cukup. Sebab apa? Dalam ni dah komplit semua, ada formulasi pencerahan, formulasi pemutihan, formulasi untuk kewanitaan, keintiman, antioksidan, berat badan yang ideal. Tu dia sebenarnya Fiza. Dan seperti mana yang anda lihat di kaca TV ya, sekarang ni adalah ini adalah antara maklum balas daripada pengguna kita. Dan saya percaya ya, kehidupan adalah satu anugerah yang tak ternilai ya. Sebab apa? Apa yang dikatakan itu anugerah Fiza sebenarnya? Anugerah ialah apabila kita hidup ni kita dapat lihat, kita dapat rasa dan deri-deri kita dapat berfungsi dengan baik. Tapi bayangkan ya, sekiranya lah kata orang tu kita tidak menjaga kesihatan ya, kita kata orang tu terdedah kepada macam-macam ancaman ya, sehinggalah kata orang tu tak boleh bergerak ataupun kata orang tu dah sia-sia sebenarnya. Tapi apapun, berilah peluang yang kedua untuk diri anda. Cubalah produk yang terbaik daripada V Asia, yang mana seperti mana yang anda lihat di kaca TV ini adalah platinum drink ya, keluaran V Asia, yang mana ianya adalah kata orang tu minuman mati fungsi ya, yang kata orang tu mempunyai sejuta khasiat, umpama sejuta khasiat Fiza. Sebab apa? Dah membantu ramai sangat individu-individu yang bermasalah kesihatan, kata orang tu yang kanak-kanak ataupun dewasa,
ataupun makcik-makcik, pakcik-pakcik yang kata orang tu yang mengalami macam-macam masalah kesihatan, yang kata orang tu dah tak boleh bergerak pun, bila ambil platinum ring ni dia rasa feedback yang begitu positif, yang begitu menggalakkan, respon yang begitu baik. Sebab apa? Kandungan-kandungan herba yang terletak dalam platinum ring ni membantu ya masalah-masalah kesihatan kepada pengguna. Dan seperti mana yang anda lihat di kaca TV ya, di rumah orang tua di Puchong ya, sebelum ni kata orang tu pengguna ni, dia kata orang tu sedih, kecewa. Sebab apa? Dia lihat rakan dia boleh bergerak, berjalan, tapi dia terlantar di katil. Dan akhirnya setelah mencuba mengamalkan platinum drink ni secara teratur, secara konsisten, dia rasa ini adalah peluang kedua untuk dia. Dia boleh keluar daripada permasalahan kesihatan. Dia rasa satu hari yang baru untuk dia. Dia rasa lebih ceria, hidup dia lebih bermakna. Sebab ada platinum drink ini untuk dia yang dapat membantu sebenarnya untuk keluar daripada permasalahan kesihatan. Bayangkan ya puan-puan, penonton-penonton TV3 ya. Platinum drink ini harganya mampu milik RM90 saja. Mengandungi ramuan-ramuan yang tinggi antioksidan ya. Buah-buahan yang hebat ya, seperti makui berry, acai berry dan semuanya adalah makanan-makanan yang tinggi antioksidan. Terletak di carta orek. Apa tu orek? Oxygen Radical Absorbance Capacity. Dan bayangkan diadun lagi dengan herba-herba Nusantara, herba-herba Asia Tenggara, semua yang ada. Halba, kurma, madu, spirulina. Jadi setiap pagi tak payah nak amalkan macam-macam produk. Hanya minum platinum drink dah cukup memadai. Yang mana harga dia pun mampu milik, sedah RM90 sahaja di toko-toko jamu ya. Dan bagi anda yang inginkan konsultasi secara percuma, boleh menghubungi 019-307-1289. Saya ulangi, 019-307-1289. Ataupun boleh menghubungi hotline kami 1-800-883-990. Saya ulangi, 1-800-883-990. Dan pastikan Vi Asia baru beli visa. Dan kata orang tu, berilah peluang untuk anda untuk cuba ya, untuk merasai dan untuk mempercayai ya, kehebatan produk-produk tempatan. Kata orang tu, produk yang berkualiti tinggi sebenarnya, sehinggalah produk ini mendapat penganugerahan di peringkat Asia Pasifik sebagai super head brand. Itulah dia Fiza dan juga Rina. Ya, dan yang pastinya bagi mereka nak wawarkan sekali lagi kepada yang belum mencuba dan mempunyai keinginan untuk mencuba. Okey, baiklah, bagi anda kata orang yang belum mencuba ya, maklum balas daripada pengguna amat menggalakkan. Sehingga hari ini Fiza dan juga Rina belum lagi ada maklum balas yang negatif ya, semuanya ke arah yang positif ya. Feedback-feedback yang begitu positif, maklum balas yang begitu baik sekali, pengguna yang boleh berjaya keluar daripada permasalahan kesihatan, yang dah cuba kata orang tu, yang dapat bergerak semula, dapat kata orang tu sehat seperti sedia kala. Dan saya sendiri pun mengamalkan platinum drink setiap pagi. Itu dia Fiza dan juga Rina. Itu dia. Terima kasih Datuk bersama kami hari ini berkongsi produk terbaik daripada Via Asia. Seketika nanti kita nak bersama dengan Rosa. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kita nak berkongsi sesuatu. Berkongsi sesuatu sebelum berkenalan dengan tetamu kami. Hari Sarapan Malaysia Milo kini kembali, perhimpunan sarapan yang paling besar di Malaysia. Tahun ini Hari Sarapan Malaysia akan lebih meriah kerana ia akan diadakan di 3 lokasi, Ipoh pada 12 April, Kuching pada 26 April dan Putrajaya pada 10 Mei. Layari www.milo.com.my/breakfast untuk maklumat lanjut. Bersama dengan Datuk Rosa, artis wanita pertama yang bakal membuat konsert di Istana Budaya. Tahniah diucapkan. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih bersama kami di Wanita hari ini. Sama-sama, dengan senang hati selalu kembali. Alhamdulillah. Makin hari makin cantik. Bagus rumahnya. Ini set baru ya? Bagus set baru. Baik, mungkin boleh kongsikan tentang konsert yang bakal diadakan di Istana Budaya. InsyaAllah nanti konsertnya itu tanggal 22 dan 23 Mei. Selama 2 hari di Istana Budaya. Nanti ada saya membawa musician dari Indonesia dan juga nanti akan ada kolaborasi dengan musisi yang dari Istana Budaya sendiri untuk sessionnya tradisional. Datuk Rosa merupakan artis pertama yang bakal membuat konsert secara besaran di Istana Budaya. Jadi ketika diberi penghormatan dan penghargaan itu, apa yang digambarkan? Sejujurnya saya sudah propose untuk menyanyi di Istana Budaya itu 5 tahun lalu. Sudah lama sekali, tapi rezeki belum datang. Tiba-tiba memang kalau kita tuh ya, kalau misalnya rezeki itu tidak bisa diperkirakan gitu kan. 2 bulan yang lalu saya ditelepon dan ditelepon dari Istana Budaya dan diminta untuk perform di Istana Budaya. Saya kira satu pengiktirafan yang sangat besar untuk diri Datuk Rosa sendiri. Apa antara keistimewaan yang bakal dilihat oleh penonton-penonton di Malaysia tentang konsert Datuk Rosa sendiri? InsyaAllah saya akan membuat yang terbaik dengan konsep yang baru, yang fresh, yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Tapi yang pasti ada
mungkin 20 lagu yang akan saya nyanyikan setiap malamnya. Banyak. Dan saya yakin banyak yang hafal lagu saya. Jadi karena Istana Budaya lebih kecil, mungkin lebih intimate, kita bisa lebih dekat lagi, bisa menyanyi berkaraoke mungkin. Menarik. Saya lihat di video tadi, katanya untuk menghargai wanita dan juga ibu. Apakah betul kelainan sekali yang dibawakan itu? Insya Allah nanti itu, karena itu bertepatan dengan Hari Ibu Internasional, jadi saya akan membawa sedikit banyak pengalaman sebagai ibu, ataupun bagaimana penghargaan kita terhadap ibu kita. Bagaimana sebenarnya mereka boleh dapatkan tiket? Boleh di airasiaredtick.com ataupun mungkin bisa di beli di counternya dari Istana Budaya. Dan sudah dibuka. Dan saya dengar sudah berapa persen sudah memang terbuka. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat maju jaya. Ini ada Dato. Dua lagi tambahan. Seat-nya. Seat depan. Mau seat di atas pentas pun boleh. Terima kasih kita ucapkan terima kasih. Saya tak puas nak berborak. Tapi kita nak dengarkan tendangan lagu daripada Dato' Rosa. Silakan. Dan bagi anda semua penonton Setia Wanita hari ini, teruskan bersama kami pada hari Isnin nanti kami akan berkongsikan satu lagi topik, iaitu tentang impact model dalam dunia fashion. Kami tinggalkan anda dengan Dato' Rosa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Silakan. Selalu di sini untuk menunggumu. Cintaiku, ku berharap kau kelak akan cintai aku saat kau telah tak bersama kekasihmu. Ku lakukan semua agar kau cintaiku. Haruskah ku bilang cinta? Cinta.